Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto lagi-lagi menuai dukungan dari kaum emak-emak. Kali ini dukungan tersebut datang dari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Ratusan ibu-ibu yang merupakan anggota kelompok senam Gandung Pardiman Center atau GPC Gunung Kidul melakukan deklarasi siap memenangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut menjadi Presiden 2024 mendatang. Pembacaan naskah deklarasi dilakukan oleh Ketua Kelompok Senam Ponjong Nur Hidayati yang diikuti oleh seluruh anggotanya. Pihaknya menilai Airlangga Hartarto merupakan sosok yang cerdas, berpengalaman dengan hasil kerjanya yang sudah terbukti, serta memiliki figur yang mampu membangkitkan perekonomian rakyat. Kami dari Paguyuban Senam GPC Gunung Kidul, khususnya Ponjong, siap mendukung kepada Bapak Airlangga Hartarto sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Terbukti sudah kerja nyatanya sudah begitu memuaskan dan figurnya yang begitu hebat. Kami keluarga grup GPC Ponjong siap dan sanggup memenangkan Bapak Airlangga Hartarto sepenuhnya. Mudah-mudahan bisa menang, Indonesia jaya dan perekonomian di Indonesia bisa terlaksana dengan baik dan memuaskan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. Usai menggelar deklarasi, kaum emak-emak ini pun melakukan senam bersama yang menjadi salah satu wujud eksistensinya selama ini dalam menyehatkan ibu-ibu menuju masyarakat Gunung Kidul yang sejahtera. Sebagaimana harapan besar mereka terhadap hasil kerja nyata Airlangga yang membuat ekonomi Indonesia kini semakin baik saat terjadinya pandemi COVID-19 lalu. Dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV.